Jalan Margonda Depok melakukan sosialisasi e-tilang untuk pengguna motor, angkutan umum, dan mobil pribadi. 1 November akan mulainya penegakan hukum. Apabila ada pelanggaran untuk pengguna sepeda motor, angkutan umum, dan mobil pribadi akan ditilang. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Kompol Erwin Aras Genda, mulai 1 sampai 31 Oktober itu tahap sosialisasi. 1 November itu tahapan penegakan hukum. Akan berlaku apabila ada pelanggar per 1 November, maka otomatis akan dikirimkan ke rumah pemohon sesuai dengan alamat identitas kendaraan tersebut. Satu bulan ini, mungkin mulai 1 Oktober sampai 31 Oktober, itu tahap sosialisasi. 1 November, maka penegakan hukum akan berlaku. Otomatis akan dikirimkan ke rumah pemohon sesuai dengan alamat identitas kendaraan tersebut. Ada masa 14 hari untuk menjawab, mengkonfirmasi kepada pihak Polres apakah kendaraan tersebut masih dikuasai oleh yang bersangkutan. Dari Depok, Jan Evan, Putri dan Yonita, Tribrata TV, Salam Tribrata.